Pandemi tak menghalangi siswa untuk berkreasi. Hal ini dilakukan ratusan siswa sekolah dasar di Kecamatan Banjarmasin Barat. Mereka berlomba untuk menampilkan yang terbaik dalam ajang pentas seni yang menggelar sejumlah bidang pertandingan Sabtu pagi, seperti perlombaan ajan, hipzil atau tahfiz, fashion show, cerdas cermat, serta pidato. Selain menjaring peserta terbaik tingkat Banjarmasin Barat, kegiatan ini juga untuk mengasah kemampuan siswa terlebih di bidang pengembangan diri. Sedikitnya 43 sekolah turut ambil bagian mengirimkan perwakilannya. Kegiatan hari ini adalah Pekan Keterampilan Seni Pendidikan Agama Islam atau biasa disebut Pentas PAI. Kegiatan ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Untuk kecamatan dulu, baru nanti ada tingkat kota Banjarmasin. Ini lomba apa aja Pak yang dijaring di sini Pak? Untuk lombanya itu pertama Musabaqah Tilawatul Quran atau MTQ, kedua Hifdzil Quran, kemudian yang ketiga pidato, yang keempat cerdas cermat, yang kelima azan, dan yang kelima fashion show. Halo Den, namanya siapa? Jaki. Jaki ikut lomba apa nih? Fashion show. Yang nyiapin kostumnya siapa? Mama. Apa aja kemarin persiapannya? Baju. Iya. Sama sepatu. Para pemenang nantinya akan menjadi wakil barbar di tingkat Kota Madya. Nina Mega, Serta TV, Banjarmasin.